Penduduk terutama yang tinggal bampiran tebing sungai dan kawasan rendah di Kelantan diingatkan bersedia berdepan sebarang kemungkinan berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu termasuk hujan lebat sejak kebelakangan ini. Ketua Polis Negeri Dato' Hasanuddin Hassan berkata berikutan itu penduduk diminta peka dengan perubahan semasa cuaca dan melakukan persiapan sewajarnya. Dalam masa sama, penduduk perlu memastikan kesemua barangan berharga disimpan di tempat yang selamat. Selalu dengar radio ke baca sahabat ke ataupun lah. Tapi minta juga pada mereka yang ni supaya tidak mendengar berita-berita yang kita belum tentu lagi kesahihan berita tersebut. Jadi kalau berita tu tidak nak mengesahkan berita tu betul atau tidak, telefon apa pilihannya. Sebab saya tak nak kalau terima berita yang tidak betul yang boleh membuat seseorang itu panik. Beliau berkata demikian selepas ditemu bual menerusi segmen Akok di Konti Radio Malaysia Kelantan FM Wakaf Cik Kota Baru. Pada masa sama, penduduk terlibat juga disaran tidak menunggu saat akhir untuk berpindah sekiranya diminta berbuat demikian.